Sebuah video yang memperlihatkan anggota DPRD Depok memberi hukuman kepada sopir truk viral di media sosial. Kini, nasib anggota DPRD tersebut di ujung tanduk lantaran dilaporkan ke polisi dan terancam dipecat dari partai. Dilansir dari tribunnews.com, anggota DPRD tersebut menyuruh sopir truk untuk push up dan berguling-guling di atas aspal. Bahkan, sempat anggota DPRD yang belakangan diketahui bernama Tajudin Tabri itu menginjak sopir truk. Aksi anggota DPRD Depok menghukum sopir truk berbuntut panjang. Ahmad melaporkan apa yang dia alami ke Polres Metro Depok pada Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Dalam surat laporan, Ahmad melaporkan Tajudin Tabri atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Perkara ini diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang bunyinya, 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ahmad juga kepada polisi menceritakan kronologi singkat kejadian. Ia mendapatkan hukuman pada Jumat, tanggal 23 September tahun 2022, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara lokasinya berada di Jalan Krukut Raya, Kecamatan Limo, Kota Depok. Ahmad juga mengaku mendapat tindakan fisik pukulan di bagian wajah. Selain itu berupa diinjak saat melakukan push up. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD, Partai Golkar Kota Depok, Farabi Arafik Sangan menyesalkan dengan isi video. Oleh karena itu, pihaknya akan memanggil Tajudin Tabri untuk dimintai klarifikasi. Tidak menutup kemungkinan juga yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ADART Partai Golkar. Farabi menyebut, sanksi bisa bersifat ringan maupun berat. Tajudin memberikan penjelasan terkait videonya yang viral. Ia menegaskan, aksinya memberi hukuman sopir truk bukan tanpa alasan. Semua bermula saat sopir melintas di Jalan Krukut, Limo, Depok. Truk menabrak portal pembatas pipa gas yang ada di lokasi kejadian. Warga kemudian menghubungi Tajudin meminta agar memberikan teguran kepada sang sopir. Menurut Tajudin, kejadian portal pembatas pipa gas ditabrak truk bukan baru kali ini terjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!